kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ini jaga tempe khas Kalipura. Berapa Bu? Ini apa? Terbuatnya dari ketan. Ini semur ya? Kayak semur. Oh, bacem. Ini tempe bacem. Ini ada bacem, tahu, tempe. Ini apa ini? Gebus. Tempe gebus. Apa itu? Oh, ketahu. Ambil dah. Ya, beli. Porsi. Ya, porsi aja, Bu. Iya. Ini pertama kali coba. Ini sih. Kalau ini apa namanya? Wajib. Gak apa-apa ini, Bu? Gak apa-apa. Apa? Nyoba? Coba. Oh, mata deh, Bu. Coba ya. Dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak? Kayak ketan ya? Tahan berapa kali, Bu? Rasanya enak banget ini. Jadi tempe baru kali nyoba. Few moments later. Nah, kita coba menu selanjutnya. Ini namanya jadah tempe. Nah, di sini bisa kalian lihat. Ini namanya ketan ya. Ini dari ketan sama kelapa. Kemudian ini ada tempe bacem. Ada ini tahu bacem. Sama ini apa tadi ya, lupa namanya. Ini tapi terbuat dari ampas tahu ini. Nah, kita coba ya, kita coba tempenya dulu sama jadah. Itu namanya jadah ya? Ya, katanya ini namanya jadah. Nah, ini guys, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Tempe bacem mungkin rasanya manis. Ya khas orang Jogja ya. Khas orang Jawa manis. Ditambah sama jadah tempe yang asin-asin gurih. Jadi waktu itu dimakan bersamaan, rasanya itu nyatu. Dan jadi enak banget, seimbang. Ini jadahnya ini ketan sama kelapa. Apa rasanya? Asin? Asin, gurih, terus creamy-creamy ya. Kayak mochi ya? Saya juga agak campur lombok. Kalau lombok ini enaknya pakai tahu, kata Aisyah juga ya. Apa ya, kita selanjutnya kita cobain ini ya. Ini terbuat dari ampas tahu. Ini tampilannya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya lah. Itu lembut guys. Rasanya apa? Seperti makan puding. Puding susu. Teksturnya ya, teksturnya. Tempe gembus. Tempe gembus. Enak ini. Enak toh. Okay. Jadi kalau kalian di Jogja, jangan lupa cobain menu-menu ini ya. Ini menu-menu unik. Khas. Asli Jogja. Ya, kan? Ini khas kali orang, ya Bu ya. Ini khas kali orang. Oke. Okay. Oke. Okay, sekian dulu. Sekian dulu. Review menu kuliner unik dari keluarga Pandu Official. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.